فيها يا رسول الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khasana fi muhammadin wa anqadana min zulmatil jahdi wa dayaji. Alhamdulillahi ladhi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alayhi. Alhamdulillahi ladhi jama'ana bi hadha al-ijtima' alladhi ijtama'na bi hadha al-majlis عسائج لنجتمع للإقبال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة الله حتى ننظر إلى وجه الله الكريم العظيم العزيز الجبار النور لما أن تجيك حضرة الله سبحانه وتعالى يا كتاب الشكر لنك حضرة كتاب لمجلس dengan berkumpulnya kita di sini, semoga kita berkumpul pula di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, berhadapan langsung dengan Rabbul Alamin yang Maha Dermawan dan Maha Melimpahkan Anugerah, yang telah memilihkan kita daripada jumlah hadirin yang hadir di sini di dalam zikir, di dalam salawat, di dalam perkumpulan ilmu dan pembahasan ucapan-ucapan sang Nabi, ahadits Nabawi, zikrullah, salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan luhur yang menjadi bekal untuk kita bisa berkumpul kembali dengan sang pembawa rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad. Kelapi pada masyarakat betapa beruntungnya orang-orang yang berkumpul bersama beliau. Jumlah mereka jutaan atau mungkin lebih. Orang-orang yang di dunia mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat bersama Sayyidina Muhammad. Karena seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai, maka Rabbi pastikan seluruh wajah kami berkumpul kembali di majlis Rasulullah yaumul qiyamah. Dan juga dia itu selalu berkumpul sebagai kanan, sebagaimana kami selalu berkumpul. Dan yang hadir setiap minggunya, dan yang hadir setiap malam, dan yang hadir setiap bulan, dan yang baru pertama kali hadir, ada yang baru berapa kali hadir, semoga kesemuanya kita selalu hadir di istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Istana yang paling megah dari semua istana di surga, istana yang paling mewah dan paling dekat dengan Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah tempat tinggalnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, menerima para tamu-tamunya, para pecinta di dunia, khususnya mereka yang belum sempat berjumpa dengan beliau di muka bumi, akan diberi prioritas untuk sering berjumpa dengan beliau di yaumul qiyamah, karena mereka telah mencintai Nabi dan merindukan Nabi dan mengikuti Nabi semuanya, walaupun mereka tidak jumpa dengan sang Nabi, maka mereka mempunyai nilai tambah atas kerinduannya dan sambutan hangat dari Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, air mata tangisan rindu dari pecinta Rasul tiada berhenti sepanjang waktu dan zaman, ingin berjumpa dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin melihat wajah orang yang paling ramah, wajah orang yang paling baik. Di sana dimusuhi, di sini difitnah, di sana dicaci, di sini dipersulit, di sana dimusuhi. Sudah banyak wajah-wajah yang bosan melihat dunia, ingin segera melihat wajah orang yang paling ramah, wajah orang yang
Jika datang tamu kepada beliau seorang hamba yang belum berdosa, beliau tetap akan menyambut hangat dengan ucapan selamat datang ahlan wa marhaba. Demikian budi pekerti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah apa lagi artinya siang dan malam, matahari dan bulan, kaya dan miskin, jabatan ataupun rakyat, menjadi pejabat atau menjadi rakyat, menjadi pengusaha atau menjadi pedagang atau lainnya, dibandingkan indahnya duduk bersanding dan berhadapan langsung wajah dengan wajah, mata dengan mata, saling pandang dengan Sayyidina Muhammad, saling senyum dengan Sayyidina Muhammad, memeluk tubuh sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadukan keluh kesah kehidupannya di dunia, demikian kesulitan yang dilewati, demikian musibah yang dilewati, mengadukan kepada manusia yang lebih lembut dan kasih sayang dari bunda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang banyak, yang indah. Wujud khairan kathiran, tayyiban, mubarak.
kebarakan dan penuh keberkahan berlipat ganda pujian-pujian yang indah dan penuh keberkahan berlipat ganda. Malakas samawati wa malakal ardh, memenuhi langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi, wa malakal bainahuma, dan memenuhi antara langit dan bumi, dan memenuhi semua yang kau kehendaki, yaitu sebanyak-banyak pujian untukmu, indah, mulia, banyak, sebanyak-banyaknya pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi, yaitu alamul barzakh, alamul malakut, alamul jabalut, dan lainnya. Dan kemudian Allah ditambah lagi, wujil amal syihna min syaitin ba'ad, dan juga sepenuh penuhnya yang kau kehendaki dengan keinginanmu setelah apa-apa yang kau sebutkan. Dan pada yang menjadi muncul dari hatinya, selesai salat Rasul berkata, dan siapa yang mengucapkan amal kabir dari bantu para kabir malaikat salam, siapa yang mengucapkan itu? Satu orang juga dengan aku wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, Jibril mengatakan padaku tadi, puluhan malaikat berputar mencatat pujianmu itu. Puluhan malaikat berputar mencatat pujianmu itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika kita menikmati pujian kepada Allah dan sedikit menggunakan diri kita untuk bersabar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan beri kenikmatan dan kelezatannya. Jika kita sudah lezat memuji Allah, maka tentu kita akan selalu asyik memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu Allah akan membuat kehidupan kita semakin terpuji dunia dan akhirat, dan sang penuntun segala keterpujian dari tuntunan yang terpuji hamba Allah yang paling terpuji Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya saja Muhammad, yaitu yang banyak dipuji atau yang banyak memuji. Jadi Nabi kita memang orang yang paling banyak dipuji karena dia dipuji oleh Allah dan seluruh hamba Allah yang beriman, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai pujian. Tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Kalau kalimat ini kita buka sedikit, orang-orang dermawan, ada orang-orang kaya raya, orang yang sombong, atau orang-orang yang suka dipuji. Kalau dipuji maka diberi hadiah orang-orang yang memujinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya lebih dari itu. Kalau dipuji bahkan diberi lebih oleh Allah. Allah tidak kira pujian, Allah tidak butuh pujian, namun Allah tahu bahwa dengan pujian itu hambanya mencintainya. Sebagian ahli ma'rifah billah mewarisi dari apa-apa yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga suka dipuji. Kenapa? Karena memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat orang yang dikenal tambah cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan suka dipuji untuk pribadinya, tapi karena orang-orang dengan memuji itu banyak dan bertambah banyak, bisa bertambah cintanya kepada Rasul. Cinta kepada Rasul kesempurnaan iman. Rasul tidak butuh dipuji karena sudah dipuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan orang banyak memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sampai kepada sempurnanya iman. La yuminu ahdukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in, dalam riwayat lain la yuminu ahdukum hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa ma'lihi. Belum sempurna iman seseorang sampai aku kata Rasul lebih dia cintai daripada dirinya dan daripada keluarganya dan hartanya. Demikian hadirin hadirat, tentunya iman mempunyai derajat, makin tinggi makin tinggi makin tinggi makin asyik. Kita perlu berangan-angan
Ibunya merasakan kalau lebih mencintai Rasul lebih daripada keluarga dan harta kita, kok kayaknya derajat yang sangat susah sekali kita capai. Tidak juga, kita semua di sini sudah mencapai itu. Kita hadir di sini karena cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meninggalkan harta dan keluarga kita sekarang. Rumah kita tinggalkan, kendaraan kalian tinggalkan, keluarga kalian tinggalkan, duduk di sini. Setelah ini kembali lagi ke keluarga dan hartanya. Namun ditinggalkan untuk hadir di sini. Padahal kita di sini tidak melihat sang Nabi. Bagaimana kalau seandainya melihat sang Nabi? Barangkali seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya, masjid ini sudah penuh dengan orang ingin melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setahun sebelumnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala hadir aghyar min Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang lebih pencemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kaget kita dengar Allah pencemburu. Maksudnya apa? Cemburu itu datang dari cinta. Cemburu itu ingin adalah kekasihnya selalu dekat dengannya, jangan jauh darinya. Jika ada saja gerakan, ucapan, perbuatan kira-kira membuat kekasihnya jauh, marah dia. Itulah sifat cemburu. Hadirin hadirat, ternyata Allah itu cemburu kepada hamba-hambanya. Walaupun ajli dzalika haramal fawahish, demikian dalam Sahih Bukhari. Bersabda, oleh sebab itulah Allah mengharamkan perbuatan jahat. Oleh sebab itu Allah mengharamkan dosa. Kenapa Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan dosa? Kenapa? Karena dengan perbuatan dosa hambanya jauh dari Allah. Allah tidak mau hambanya jauh. Allah ingin kita dekat. Allah tidak ingin kita berbuat buruk hingga menjauh dari Allah. Allah ingin kita berada dalam kasihnya. Sekali punya perbuatan yang berbuat hal-hal yang tidak disukai Allah, kena dosa. Kenapa? Karena ingin hambanya jauh dari dosa. Tapi karena cintanya kepada kita, lihat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada kita, orang bertanya, oh ya Allah cinta kepada kita. Kalau Allah tidak cinta padamu, sekali kau berbuat dosa, dicabut iman darimu, keluar dari Islam, wafat dalam syukur Fatimah. Satu kali berbuat dosa, Allah cinta kepada kita. Berbuat dosa di hamba ku menjauh dariku. Ditunggu orang kali beristighfar, dihadirkan di majlis zikir, di majlis salim, kena pengampunan. Kata lagi kepada Allah SWT, indahnya Allah berikan dia salat lima waktu, lima kali terus dihapus dosa-dosa. Wudu kena penghapusan dosa, salat penghapusan dosa, memuji Allah penghapusan dosa. Selesai salat, baca salat Allah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kenal lagi penghapusan dosa. Jumat antara Jumat satu ke Jumat lainnya ada penghapusan dosa. Nanti kenal lagi Ramadan, penghapusan dosa lagi. Lagi salat masa puasa Arafah, pengampunan lagi. Puasa Ashura, pengampunan lagi. Terus pengampunan mengejar kita. Hambaku ini malas beribadah, tapi banyak berbuat baik pada saudara-saudaranya. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Jika seorang hamba sudah kalah seluruh pahalanya oleh dosa-dosanya, lalu dia berkata, aku ini dulu banyak menolong orang, aku banyak membantu orang susah. Kalau orang pinjam padaku, kalau orang susah dia lagi. Kalau orang belanja padaku, kalau seandainya orang tidak punya, kumurahkan lebih daripada harga yang semestinya, maka beri aku peringatan. Maka Allah menjawab, anak aku tidak minta. Aku lebih berhak dari engkau berbuat itu. Pekerjaan seorang abdi, biarkan hamba ku lolos masuk ke surga-Ku. Demikian indahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-Nya berbuat baik dan meringankan yang susah dan yang mengandungkannya kepada Allah. Allah berkata, anak aku tidak minta. Aku lebih berhak berbuat itu dari engkau. Kau juga sedang dalam kesulitan sekarang. Dan masuk ke dalam surga-Nya Allah. Ya, demikian indahnya Allah Subhanahu wa taala.
hadirin dan hadirat, alangkah besarnya keinginan Allah agar kita dekat, alangkah baiknya dan cintanya Allah kepada kita. Namun alangkah kita tidak menjawab cinta-cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kapan mau kita jawab cinta itu? Kapan mau kita jawab kasih sayang itu? Maka menyungkur sujud dalam banyak berzikirlah kepada Allah, banyak berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengampunan dan maaf, dan mohon ridho dan mohon restu atas nafas-nafas yang lewat daripada rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafas yang tidak sempat rindu padamu berbimah, semestinya setiap nafas rindu padamu dari kebaikan dan keindahanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kalau memerintahkan suatu perintah kepada sahabat atau umatnya pasti yang mereka mampu. Rasul tidak mau memerintahkan lebih dari kemampuan mereka. Maka suatu waktu beberapa sahabat berkata kepada Rasul, yaitu ya Rasulullah, nah mulai sekarang kami bukan seperti keadaanmu, kami ini bukan seperti engkau wahai Rasul. Inna Allah qad ghafara min dhanbika wa ta'akhkhar, Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maksudnya kalau kau sudah dijamin pengampunan dosa, kami tidak, maka kami harus lebih banyak beribadah dari engkau. Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yuwaqi fi wajhihi, kelihatan wajahnya berubah menjadi marah. Atas beliau berkata, wallahi aqabukum billahi wa a'lamukum billahi ana, demi Allah yang paling berilmu di antara kalian dan paling bertakwa di antara kalian adalah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang yang sudah dipilihkan oleh sang Nabi atau umat, suatu macam ibadah Rasul sudah pilihkan, jangan berusaha untuk mencari pendapat yang lebih lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah ingin hambanya mudah. Jangan mencari yang sulit-sulit, Rasul tidak suka kesulitan pada umatnya. Banyak sekali riwayatnya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Di antaranya, ketika Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan Jabir bin Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, ia berpuasa tiap hari dan tiap malam menghadamkan Al-Qur'an dalam usia muda. Dipanggil oleh Rasul, anta sunta billahi nahar kota kumtul lay kota kakak makbul layla, engkau yang puasa tiap hari tiap malam menghadamkan Al-Qur'an sepanjang malam melakukan sholat padahal masih muda, masih belia waktu itu. Maka berkata dalam rumah, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, tepat dari yakni antara tamarat bilion fa'inna dhalika sawmudah, cukup kau puasa 3 hari sebulan karena itu puasa seumur hidup. Karena apa? Karena setiap 1 kali puasa kan pahalanya 10 kali lipat semua pahala itu. Jadi puasa sehari sama dengan 10 hari, puasa 3 hari sebulan seperti puasa 30 hari sebulan. Jadi sudah sawmudah, seumur hidup itu puasa. Maksudnya Rasul, kalau kau ingin puasa setiap hari, cukup 3 hari dilakukan setiap bulan, pahalanya puasa setahun penuh. Karena 3 hari puasa, pahalanya 30 hari penuh. Tidaknya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Allah bin Umar, ya Rasulullah, ini untuk akhtar bin Dalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Masa cuma dikasih 3 hari, aku bisa 3 hari tiap hari puasa. Rasul berkata, kalau begitu 3 hari dalam 1 minggu. Ya Rasulullah, aku lebih mampu dari itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus diminta dan diminta. Akhirnya Rasul berkata, "Shom yawm waqtir yawm." Puasa sehari batal sehari. Begitu adalah puasa lebih jauh, walai sahaja kendali, dan tidak ada lagi yang lebih dari itu. Kata Rasul sallallahu tidak menyetujui beliau untuk Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk puasa lebih
lebih dari kuasa Nabi Daud. Kenapa? Karena masih muda. Kalau sudah lanjut usia, beda lagi. Mau puasa tiap hari boleh-boleh saja. Tapi kalau masih muda, terbukti dari ucapan Abdullah bin Umar di dalam riwayat itu, ia berkata, sungguh aku menyesal karena sudah dinasihati Rasul. Aku minta diringan dan aku minta tambah sampai aku merasa belum usia lanjut, aku sudah lemah sekali tubuhku karena terlalu banyak berpuasa di masa mudanya dan terlalu banyak yang mulai di malam harinya. Bapak Rasul yang tidak dihidupkan sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah beruntungnya kalau aku terima itu saran-saran lembut dan saran-saran keringanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya untuk pemuda boleh banyak beribadah, tapi jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak akan membuat dia lemah di masa tuanya. Justru di masa tua dia lemah beribadah, justru sudah dekat wafat dia malah lemah beribadah. Namun dengan salah pengertian, orang bilang gak usah sholat dulu masih muda, dan saya sudah berhati-hati dengan hal-hal yang fardu. Hal-hal yang fardu beda dengan hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah kita amalkan, tapi jangan yang berat-berat. Puasa Senin Kamis tidak terlalu berat, puasa 3 hari sebulan itu sudah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditambah lebih dari itu lagi sampai sombong dahar. Puasa tiap hari tidak buka-buka terus itu akan melemahkan kita. Kalau seandainya malam hari, maka sisakan 1-2 jam untuk beristirahat. Demikian saudara-saudariku yang memuliakan, indahnya tuntunan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlakum wa alamukum billahi ana, aku yang paling bertakwa di antara kalian dan paling mengetahui. Maksudnya apa? Kalau sudah diberi keringanan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mencari yang sulit. Kalau sudah diberi keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena Rasul selalu memberikan yang paling ringan untuk kita. Hadis ini dipakai oleh sebagian saudara kita bahwa makanya jangan nambah-nambah ibadah. Dari zaman dulu tidak diajarin maulid, kok sekarang bikin maulid. Rasul tidak ngajarin maulid. Maulid tidak menyusahkan kita, maulid membuat kita gembira. Beda kalau seandainya kita menyusahkan diri kita. Datang kelahiran Nabi, kita puasa 1000 hari, atau berdiri saja 24 jam tidak bergerak, ibadah tidak, apa yang tidak, diri saja. Kenapa? Saya berdiri dengan kelahiran Nabi dari subuh sampai maghrib berdiri. Tentunya menyusahkan dirinya karena kepada hati tinggi. Tapi kalau membuat silaturahmi besar, bangkitkan lagi semangat muslimin, menjamu muslimin, silaturahmi dan bersawah, berdiri bersama, hal seperti itu hal yang mulia, dan hal itu tidak memberatkan muslimin. Kecuali kalau seandainya mau bikin maulid, semua masyarakat wajib jual semua rumahnya, dibeber semua untuk perayaan maulid. Tentunya kan tidak. Ya, kumpulan toiletnya saja 10 juta. Kalau untuk maulid rasanya 10.000. Mubazir nanti. Alhamdulillah. Untuk syiar mubazir. Kalau untuk uang airnya tidak mubazir. Walillahillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian hadis yang mulia ini dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa keluhuran. Tadi kita dengar bagaimana Abdullah bin Umar menceritakan betapa indahnya kalau aku terima ringanan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kalau diberikan dua hal, lau khira baina amrain lakhtara ma aisyara kumah. Kalau Rasul diberikan dua hal, pasti beliau memiliki yang lebih ringan untuk diperbuat oleh umatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam sering bersabda, kalau seandainya tidak mau memberatkan umatku, akan kuwajibkan memakai siwak setiap sholat. Subhanallah. Padahal apa? Padahal memakai siwak itu pahalanya 70 kali lebih besar. Asalah siwak tabdul sabri bisa beri masalah sebilah siwak. Orang yang memakai siwak saat melakukan sholat itu pahalanya 70 kali lebih besar dari sholat yang tidak menggunakan siwak. Rasul ingin umatnya sampai ke derajat itu, sholatnya sampai 70 kali lipat lebih besar, tapi beliau tidak mau memakai.
kesehatan umatnya. Akhirnya umatnya repot, jadi siwa kesana kemari mau sholat. Kalau siwa patuh, kalau siwa wajib dalam setiap sholat, lupa siwaknya, cari dulu di mana. Orang sudah takut-takut, orang sudah dekat, hampir selesai waktu sholat, masih memberi siwa dulu, siwaknya hilang. Rasul tidak mau itu diberatkan umatnya. Alangkah tindaknya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai, maka dia pun melakukannya. Yang tidak mempunyainya, tidak ada kewajibannya. Tidak sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir agar tidak akan mencari ilmu. Tentunya hal-hal yang merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Kehadiran kita di malam ini, barangkali tadi hujan turun. Tentunya saya juga risih hati saya pikir ya Allah, banyak barangkali yang bertahan dari tidak bisa hadir karena hujan ini. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menguatkan sebagian dari kita untuk tetap hadir. Mereka yang tidak hadir semoga mendapat pahalanya, dan mereka yang hadir menjadikan setiap tetes air hujan yang kena tubuhnya menyaksikannya di yang mulia maklumat bahwa dia melanggar kejahatan yang luhur berhati hadirat. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam Majmu'ul Kabir oleh Al-Imam Al-Tabrani tentang Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu wa'adha. Ia mendengar ada satu hadis yang belum pernah dia dengar. Di mana? Pada Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu di Syam. Syam itu wilayah dekat antara Iran dan Jordan, itu termasuk Syam. Maka perjalanan satu bulan kalau dengan unta, maka dia pun membeli unta, dia pun naik unta. Perjalanan satu bulan menuju rumah Sayyidina Abdullah bin Sayyid radhiyallahu anhu wa'adha Sayyid radhiyallahu anhu untuk mengambil satu hadis yang tidak diketahui. Satu hadis saja. Kalian di sini berapa puluh hadis disebut dari tadi. Hadirin-hadirat yang dimuliakan, oh, satu bulan perjalanan naik unta. Satu bulan itu minatnya berarti 30 malam minatnya. Kita belum pernah sekarang di dunia merasakan perjalanan satu bulan dengan pesawat, jarak yang terjauh saja sudah bisa dicapai dengan beberapa hari saja. Dari bagaimana menjalan satu bulan, apalagi dengan unta, ya jalan sendiri terus menyusuri sampai ke Syam satu bulan, makan minum berkemah, makan minum berkemah, berapa bekal yang harus dia bawa, berapa uang yang harus dia bawa, bagaimana dia dalam hari-harinya melewati panas terik matahari, melewati hutan, melewati badan pasir satu bulan untuk satu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum dia tahu. Maka sampai ke rumah itu di Syam, ia pun berkata kepada bawah, kepada orang yang menjadi pelayan di rumah Sayyidina Abdullah bin Masih radhiyallahu anhu, katakan Jabir al-Bab, katakan Jabir bin Abdillah di pintu menunggunya. Maka berkata Abdullah bin Masih, maka kau diperluk dan mereka berpelukan saling cinta. Apa yang membuat kau datang mari jauh-jauh, aku di Syam ini, kau dari Madinah sana datang ke sini. Maka berkata Jabir bin Abdillah, aku dengar kau punya satu hadis yang belum diajarkan pada banyak orang. Wahai Jabir, satu bulan perjalanan kau ke sini hanya untuk satu hadis? Ya, berkata, aku takut wafat asyamu kabaran asma. Aku takut wafat sebelum mendengar hadis itu satu. Jangan sampai ada satu hadis yang belum mendengar, aku wafat belum sempat mendengar hadis Nabi SAW yang satu itu. Pengen menambah ilmu hadisnya walau satu. Sampai dia takut kalau belum wafat, belum sempat dengar, belum sempat bertambah ilmunya satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang sudah punya macam-macam, sudah dibukukan jutaan miliaran buku Sahih Bukhari 7000 hadis, beli satu Sahih Bukhari dan 7000 hadis. Hadir di sini mohon rasa ada pelajaran untuk syarah Sahih Bukhari juga hadis lain, majlis hadis lain, ada majlis tafsir, majlis fikih, majlis Jakarta Makmur dengan majlis-majlis tadi, pergi yang digabung dengan salawat, dengan zikir, dengan maulid Nabi SAW. Sumpah Allah, lahiran, batinah, ilmunya, fikirnya, tafsirnya, hadisnya. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, juga pengampunan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, jadi wajibkan bahwa asal
sangat besar. Imam Malik kalau di masa itu orang makin besar sobatnya, makin alim ilmunya. Kadang sobatnya besar sekali. Maka Imam Malik melihat itu sedang duduk berlonjor kakinya, sedang berlonjor kakinya, sedang santai dengan muridnya, karena bukan waktu ngajar. Lebih santai dengan beberapa muridnya, dia sedang berlonjor, lantas datang tamu ini, dia pun menarik kakinya sampai duduk ke warung. Karena dikira ini ulama besar yang datang. Maka orang itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu bantul, aku datang ingin bertanya, wahai Imam Malik. Lalu itu sahaja, apa yang bisa aku bantu dari kau yang akan kau tanyakan? Imam Malik, seorang imam besar. Jadi berarti imamnya lebih besar dari imam Imam Malik. Berarti ulama besar ini, datang berjauh. Apa yang akan kau tanyakan? Kau tanya, aku bisa jawab. Wahai Imam, gimana kalau besok matahari tidak terbit? Imam Malik diam, lalu tersenyum. Oh, kalau besok matahari tidak terbit, berarti aku boleh berlunjur lagi. Imam Malik, maksudnya apa? Kau ini kalau bukan orang yang tidak waras, berarti bukan ulama. Masa enaknya besok matahari bagaimana kalau tidak terbit? Tanyakan kepadanya. Kalau itu jawabannya aku boleh berlunjur lagi. Imam Malik, bukan ulama besar, berarti yang bertanya seperti ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Imam Malik bin Anas bin Malik yang mengambil sanadnya dari Al-Imam Ja'far Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Al-Aziz Al-Abidi Ibn Al-Husayn Ibn Ali Ibn Abi Talib dari pada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa radha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makna dari yang saya sampaikan ini adalah tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Jika muncul pertanyaan dari musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak waras dan lain sebagainya, maka tidak perlu semuanya dijawab. Maka hal seperti itu telah diperluat oleh para imam-imam terdahulu. Buktinya Imam Malik lakukan demikian. Kalau matahari yang ditanyakan matahari tidak terbit besok, berarti jawabannya boleh berlunjur lagi. Maksudnya ayatnya bukan ulama besar dan orang tidak waras atau orang yang tidak mengerti ilmu, cuma sopan saja besar begitu ya, biar saja santai menjawabnya sampai berlunjur, sampai tertawa, sampai jenaka. Tidak perlu dihormati terlalu sebagaimana penghormatan pada ulama, karena penghormatan pada ulama dijelaskan oleh para muhaddidin. Jika ulama datang, maka disunnahkan untuk berdiri menghormatinya. Jika ulama yang datang atau orang yang saleh atau orang yang lebih tua dan tidak dikenal bahwa ia seorang yang fajir atau seorang pemimpin muslimin, maka disunnahkan untuk berdiri menyambut kedatangan. Demikian hadirin-hadirat di dalam pendapat dari Imam Nawawi, juga di dalam pendapat dari Imam Ibn Rajab dan lainnya. Hadirin-hadirat yang juga perlu saya sampaikan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu lima yuhibba li nafsihi." Tiada beriman seseorang kepada belum sempurna iman seseorang kepada Allah sebelum dia menyukai apa yang terjadi pada saudaranya, terjadi pada dirinya. Ya, yang terjadi pada dirinya terjadi pada saudaranya. Bagaimana yang tidak suka musibah, dia ingin saudara muslimnya yang lain, semua muslimin juga tidak kena musibah. Kalau dia tidak mau diganggu, dia pengen juga tidak mau mengganggu orang lain. Hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di antara masalah yang muncul di majelis kita adalah banyaknya keluhan tersendatnya jalan karena keluar atau kedatangan jamaah. Tentunya tidak bisa dihindari. Kalau orang-orang yang protes seperti itu, ya tentunya kita perlu dengarkan, kita perlu benahi semampunya, lebih dari kemampuan kita apa yang harus diperbuat. Kalau di pasar-pasar juga sama, macet di mall-mall juga macet, kenapa pengajian yang diprotes? Ini bukan kumpulan tawuran, bukan kumpulan orang mau merampok, bukan mau merusak. Ini kumpulan orang mengaji. Masih untung dengan adanya pengajian-pengajian besar, maka semakin turun kriminalitas Jakarta itu diakui oleh Kapolda Metro Jaya yang selalu memberi nasihat dan wasiat kepada kita, selalu juga membantu mengerahkan semua
Kapolres untuk turut membantu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini gerakan damai, turun kriminalitas Jakarta dan memperkembangnya majelis-majelis zikir seperti ini. Namun tentunya ucapan-ucapan dari orang yang tidak suka perlu kita perhatikan juga. Kalau itu kritik membangun, maka kita perlu dengarkan, terutama saat kontrol. Jangan pikirkan orang lain, orang lain suka mikir untuk kita lewat, memangkan jalan umum, bukan menurut kita. Dan sebab itu, jangan sampai kita berbuat demikian. Tentunya kita konvoy itu keluhuran. Ya saja, kalau orang mengatakan, kenapa ngaji sebagai konvoy? Ya saja, kalau orang mau ngaji, tidak usah hadir. Ya, kalau seandainya mau ngaji, hadir. Kalau kami mau konvoy, jalan sendiri, urusan apa, tidak ada larangannya dalam syariah, pemerintah juga tidak melarangnya. Yang dilarang adalah jika tidak praktik, maka keterlibatan yang kita jaga, mengganggu orang lain, itu yang kita jaga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga masalah helm, helm jaga, hadirin hadirat yang mampu, beli helm, pakai helm demi keamanan kita. Karena banyak dari peraturan-peraturan lalu lintas itu yang betul-betul demi keamanan kita, diantara helm dan sabuk pengaman. Sedikit saya cerita masalah sabuk pengaman, karena saya jalan naik motor, ya saya pakai mobil. Mobil saya sudah kebiasaan pakai sabuk pengaman. Belum ada perintah wajib pakai sabuk pengaman, saya tidak pakai sabuk pengaman. Kenapa? Karena sering punya kesibukan di mobil. Sebentar baca kitab, sebentar baca Quran, sebentar lainnya, kayak tasbih. Itu kalau tiba-tiba ada gerakan yang bergoncangan, tabobang dan lain sebagainya, tergoyang tubuh. Tapi kalau pakai sabuk pengaman seperti ada yang pegangi, jadi tidak terlalu guncang, Quran tidak jatuh, tasbih tidak berantakan juga. Jadi pakai sabuk pengaman karena saya merasa lebih terpegang tubuh ini. Itu saja yang membuat saya pakai sabuk pengaman. Jadi suatu waktu tahun 2002 memang dah biasa pakai sabuk pengaman. Jelas ibu dah saya kurang sehat, hari keluaran kedua saya kejar dengan speed tinggi lewat Tol Jagorawi menuju Cipanas. Rumah ibu dah saya saat itu cepatan 160 km/jam, dan saat itu memang karena jalanan sepi, dan saat itu tentunya ada sedikit kesalahan karena baru sore harinya kan pas rem diganti, barangkali ada salah pasang sedikit, maka terjadilah kecelakaan. Itu pengendara saya lebih berpengalaman. Kalau dia injak rem, maka tentunya mobil akan terguling-guling dan akan ditabrak oleh belasan mobil dari belakang karena kecepatan yang meningkat tinggi. Maka ya biarkan saja mobil itu mau kemana larinya. Di hadapan beton, beton pinggiran tol, pulang dan ditabrak. Kita tahu kan beton itu, kalian juga tahu. Itu beton 10 orang menganggapnya enggak terangkat. Itu beton mundur sampai 20 meter terpental dari badan keras yang tabrakan itu dan membuat seluruh bodi mobil bagian depan hancur. Semuanya, mesinnya pecah. Dari dahsyatnya benturan itu, alhamdulillah saya masih sabuk. Itu besi yang berada di penyangga sabuk itu yang di belakang kita kalau kita duduk di mobil itu pinggir sabuk menempel, besi itu kan yang perlindungan tubuh yang kalau seandainya saya tidak sadar pakai sabuk, barangkali takdir saya berbenturan dengan beton di depan saya. Alhamdulillah Allah selamatkan dengan sabuk. Kita bukan berkata sabuk yang menyelamatkan saya, Allah yang menyelamatkan. Tapi sebelum kita bertawakal, kita berbuat dulu menyelamatkan diri dengan usaha dan bertawakal. Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabat kehilangan keledai. Kenapa kau kehilangan keledai? Dia meninggalkan dia Rasulullah untuk mendapatkan sholat jamaah. Kalau salah, kita harus berpikir dulu keledaimu, baru tawakal kepada Allah SWT. Maka Allah SWT akan menjaganya. Tapi kalau kita hanya tawakal saja tanpa usaha, kok seakan-akan kita ini nomor budak Allah ya. Allah suruh jaga diri kita tanpa kita perlu menjaga diri kita. Jadi adabnya kita usaha dulu dengan tawakal kepada Allah SWT. Mungkin helm sekarang kan kencang dalam motor itu. Saya juga lihat dalam motor sekarang seperti 10 atau 5 tahun yang lalu. 10-5 tahun yang lalu jalan speed motor di atas 80 km/jam. Sekarang sampai 100-120 km/jam. Kalau lagi
babi yang disyukur jalan. Seperti itu kencangnya motor itu. Bagaimana kalau seandainya perbenturan hadirin jelas yang dimuliakan Allah, demi keamanan dan diri kita, sikir kita, ilmu kita, dan tidak bisa terus hadir di majlis dan sebagainya, terjaga hari-hari kita dan juga ketertiban dari sebagian rombongan sepeda mikra. Ya, dari lintasan yang utama ke lintasan yang sebelah kanan ke lintasan kiri, lintasan kanan sepeda diangkat, kalau pakai motor kan gak bisa diberangkir saja kalau pemisah jalan, sepeda diangkat dari hari kita masih kecil. Adik-adikku hati-hati karena kalian berlawanan arah, mobil yang datang dari sebelah arah pasar minggu tidak melihat karena sepeda tidak ada lampu, maka bisa saja terbentur ada 5-10 sepeda saja di depan saya nyeberangin masa untuk diangkat sepeda satu persatu untuk dapat parkir. Tentunya sepeda tidak terlihat beda dengan motor. Kalau motor ada lampunya, sepeda ada lampunya. Jadi adik-adikku hati-hati, jaga. Kalau kalian sampai kenapa-napa nanti dilarang lagi hadir majlis selama-lamanya oleh ayah ibumu. Nanti majelis yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari kita dunia dan akhirat. Semoga majlis Rasulullah SAW menjadi pelopor kedamaian dan juga ketertiban di bumi Jakarta ini. Amin. Allahumma amin. Dan juga kita bermunajat untuk semua saudara-saudara kita yang masih terjebak dalam keinginan, ke dosa-dosa besar, kerusakan akidah, semoga menjadi mereka dengan adanya kemuliaan dan hidayah. Amin. Allahumma amin. Berdiri kami telah mendengar firman-Mu di dalam hadis kursi dan sabda Nabi-Mu bahwa Engkau sangat mencintai kami sehingga Engkau tidak ingin kami menjauh dari-Mu. Engkau ingin kami selalu dekat dengan-Mu. Rabbi, sungguh hati kecil kami tidak ingin jauh dari-Mu, selalu ingin dekat dengan-Mu. Namun dosalah yang mengalami kami, maka singkirkanlah, maka segala kehinaan ini jauhkanlah. Jadikan kami semakin dekat kehadiran-Mu dan semakin luhur. Beri kami kesempatan selalu menyaksikan cahaya keindahan-Mu dunia dan akhirat, di dalam khusyuk, di dalam doa, di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam i'tidal. Penuhi kami dengan lezat yang memuji nama-Mu, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalali wal Ikram, ya Dzal wal In'am. Penuhi kubur sunyi sanubari kami dengan rahasia Al-Qur'an. Penuhi hari-hari kami dengan kesuksesan. Penuhi hari-hari kami dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga di antara kami masing-masing mempunyai hajat. Hati-hati kami yang akan melewati ujian. Semoga Allah permudah dalam melewati ujiannya. Yang sudah melaksanakan ujian, semoga diberi kelulusan oleh Allah SWT. Yang sudah melewati ujian dan yang makan ujian, agar diberi kelulusan dan kesuksesan oleh Allah SWT. Allah SWT, jika orang yang berdoa tidak akan mengecewakan. Jangan sesekali kalian berdoa memohon kelulusan kepada Allah, lalu Allah tidak kemudian tidak lulus, kalian salahkan Allah. Jangan sesekali dengan jika sudah berdoa dengan Allah, ketahuilah jika pun tidak terjadi kelulusan, Allah akan memberimu kesuksesan setelah kelulusan. Banyak orang-orang yang lulus tapi hidupnya tidak sukses. Banyak orang-orang yang tidak lulus tapi hidupnya sukses. Banyak pula orang-orang yang lulus dan hidupnya sukses. Semoga kita dapat yang ketiga, lulus dan sukses. Amin. Ya, dan bila dari dalam dunia dan akhirat, banyak orang sukses di dunia, di akhirat menjadi pembara. Banyak orang yang sukses di dunia, di akhirat menjadi orang yang sukses. Jadikan kami sukses dunia dan akhirat. Orang-orang yang di dunia
Ya Arham.